Apa pingsan dia? Hei, Jordan, bangun! Michael, Michael, bangun Michael! Michael, bangun! Michael, Jordan, bangun dong! Ya, pingsan dia ternyata. Sepatunya aja deh. Mau lari kemana lagi lo, hah? Lo tau gak, situ banyak buayanya. Hah. Udah, ceburin aja. Iya, Bang. Makan buaya. Iya, Bang. Lepasin! Lepasin! Bang, Bang! Dia ngompol, Bang! Pasti ngompol lagi mau nantangin gue lo, hah? Iya, lo! Dasar anak kecil, masih ngompol. Buang aja, Bang! Satu, dua, Bang, siapa Bang? Udah kejar yuk, ayo Bang. Abang, baru tahu kamu. Yaudah, maaf ya, abang telat tadi. Nih sepatunya pakai dulu sebelum nanti penjahatnya datang. Mau kemana lagi kalian, ha? Kalian, ha? Mau ngelawan kita? 10 tahun dulu lo latihan silat baru bisa ngalahin gue. Michael sama Jordan jurnalin apa? Iya, abang tahu. Nyambung gak bang? Nyambung gak kalau kayak gini? Ya elah, Ren juga kagak tahu kali.
jalan cepat. Ayo masuk. Maaf, apa polisi? Anak saya tahu nggak? Nah, yang makin ngontrol dan dua orang. Kata-kata apaan sih? Siapa kamu? Anak seanak saya dulu, Pak. Lebih penting. Enak aja lu. Anak saya, Pak. Michael dan Jordan. Anda nggak tahu siapa saya, ha? Enak aja lu. Michael, Jordan, anak saya. Anak saya dulu, Pak. Anak saya. Anak saya. Iya. Anak ayah belum ketemu. Sayang, anak mami. Mami, apa-apa? Michael! Jordan! Michael! Jordan! Salah dede kita di sini. Ayo, Pak Dede. Pak polisi! Sam. Kayaknya itu suara anak ayah itu. Suara Michael sama Jordan. Sudah dari arah sana, Pak. Iya. Ayo, kita kesana. Michael Jordan, Dad is coming! Ntar main-main aja ya. Yang penting sekarang selamat. Hidup. Tidak apa-apa kan? Tidak. Gak ada yang hilang kan? Tidak ada. Bagus. Alhamdulillah. Akhirnya teman-teman kita terselamatkan. Dan kita ketemu sama orang tuanya. Ya bang, alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong nih bang, ngapain kita yang ngumpet di sini? Mendingan kita ke sono. Bilang kita yang nyelamatin Dewi, Jordan, sama Michael. Hey, kan kita niatnya pengen nolongin, bukan pengen pamer. Ini bang, siapa tahu kita dikasih hadiah bang. Kayak kita tolongin Bu Juminten. Cukup goceng, tapi di sini siapa tahu lebih bang. Yah, Rey, kita kagak boleh pamri, kita tuh harus ikhlas. Dan kita kagak boleh namanya harapin hadiah. Yang penting kan kita udah kembaliin sepatu kita. Iya bang, benar tuh benar. Yaudah, sekarang kita pulang yuk. Yuk. Bawa ke mana? Nima mau disita semuanya, masa barang-barang kita ya? Disita? Iya. Mak, TV gue sita sampai polong kah? Bayar utang. Boim, lu kualat lu. Itu kan TV gue. Dan gue gak ada hiburannya dong. Dosa lu sama orang tua begitu. Po, tuh. Kan di leher tuh apa tuh? Apa? Cepat lepasin. Kalung emas gue? Kenapa? Lu mau sita kalung emas gue juga? Pokoknya nih, ini semua barang-barang berharga milik Mpo. Ayo sita, selama Mpo belum bayar lunasin utang-utang Mpo, cepat lunasin. Gak mau gue. Kalau gak mau, ayo telepon polisi nih. Aduh, ngapain sih lo?